ya anak-anak ya, nanti kalau misalnya yang sudah ikut mewarnai boleh ikut lagi di menggambar ya, sedang mewarnai ikut lagi diwarnai boleh ikut menggambar ya. Leher bajunya ya. Leher bajunya itu ya. Jadi kita bikin dosa pakai anu ya, dosa pakai leher yang biru tetap dari ketinggian. Ya. Nah, kalau sudah dapat kita bikin badannya aja segi empat dari sini. Dari sini tarik, jangan melebihi terlalu jauh dengan kepalanya ya. Nih. Sedikit aja lebihnya, baru kita tarik ke bawah, kira-kira sampai di sini aja. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan workshop ini gimana kak? Ke depannya? Ke depannya semoga adik-adik kita atau anak-anak kita ini bisa lah ya mengisi kekosongan untuk kegiatan seni rupa gini. Ini kan sebagian daripada seni rupa. Nah, IKN ini kan akan nantinya menjadi ibu kota di sini. Nah, kalau bisa di daerah kita ini juga banyak generasi-generasi penerus yang bisa melukis daripada nanti orang yang dari luar masuk ke tempat kita. Tempat kita orang dari luar, kalau bisa orang daerah sendiri yang berkompetensi untuk mengisi ruang-ruang lukisan itu.